Oke, kembali lagi di studio Banding Dong Club. Ya, sekarang saya mau review lagi sebuah sepatu, sepatu lini. Kenapa lini? Karena ya dapatnya ini. Lini lagi ya. Ini lini Ride 2. Nah, ini lini Ride 2. Tuh. Spesifikasinya ini ukuran 44. Nah, di sini udah ada stikernya ya, stiker digosok tuh. Ini untuk menandakan kita bisa memverifikasi bahwa ini asli atau tidak ya. Dia ada angkanya, bisa digosok, terus asli enggaknya di sini. Ini material apa? Microfiber PU mesh rubber outsole plus pilon midsole. Ini warnanya itu black gray ya, seperti biasa saya itu sangat suka sekali warna-warna yang netral seperti putih dan hitam gitu ya. Itu sepatu yang kayak gitu bisa dipakai dimanapun kapanpun dengan kaos warna apapun, biasanya lebih netral gitu, jadi cocok-cocok aja gitu seperti itu. Makanya saya sering istilahnya suka yang sepatu seperti itulah itu alasannya. Ini buatannya dari Cina langsung ya, ini untuk tipe kodenya ya. IATM 0971 27 mm ya. Ini ukuran 44 link itu 27 mm, mungkin beda dengan ukuran yang lain. Kadang yang lainnya itu cuma ini ukuran tuh sama kayak 42-43 lah ukuran sepatu lain kayak Yonex ataupun Fly Power kayak gitu ya. Ini Ride 2 ya, ada yang Ride 1, Ride 2, dan sekarang udah ada yang tiganya ya, ini yang Ride 2 nya. Kita langsung buka saja unboxing. Ya, seperti ini sepatunya. Kita ambil aja satu aja ya. Ini seperti ini. Ini agak berdebu sepertinya, ini udah agak lama ya. Sepatunya kita copot aja dulu kertas-kertasnya yang ada di dalam. Sudah kosong ya, sudah tidak ada lagi dalamnya. Nah, ini bentuk sepatunya Leaning Ride 2. Ini warnanya itu hitam abu-abu ya, gray ya, gray hitam. Ini hitamnya seperti ini, ini graynya di sini ya. Nah, kita mulai dari samping sini ya. Ini untuk tipenya itu hitamnya itu mengkilat ya, terus ada di sini ada karakternya kayak gitu, ada apa ya ini ya, seperti ada bentuk-bentuk itu ya, kelihatan kan ya. Nah, di sininya dog, terus ada efek yang kayak pecah-pecah kaca gitu ya, seperti itu. Jadi tuh berkilauan kayak gitu, dan ini agak dog gitu. Ini agak dog, bagus ya. Ini efek-efeknya tuh mengkilatnya ya. Terus melaju ke sini, ini itu kayak jala ya, benang-benang gitu, jala yang ini mungkin microfibernya, ini yang tadi istilahnya microfiber. Ini lambang logo liningnya 3D ya, warna putih, terus ada outernya hitam, putih hitam, jadi bagus. Nah, ini di sini kesininya. Nah, ini microfibernya, busanya seperti biasa tebal, ini jala. Kalau gua lagi ini di sini buat di lidahnya, tidak sama di belakang. Tapi ini logonya kurang bagus menurut saya bentuknya itu. Ini warna silver tapi bukan putih, tapi berasa kurang rapi gitu ya. Yang kayak gini. Ini juga sama berasa kurang rapi menurut saya. Jadi emboss gitu tapi berasa kurang rapi. Nah, tapi udah bagus lah untuk segini ya. Ini talinya warna hitam full bulat semugepeng seperti biasa, lining-lining seperti ini bulat semugepeng. Ini mungkin bahannya seperti ini, lihat ini bahannya, potongan bahannya tuh belakang kayak gini, kulit sintetis seperti itu, seperti kuat sekali. Nah, ini untuk ukurannya 27, susah sekali ini. Nih 27
S&P 44, 9, US-nya 10. Ini untuk insolnya, tipenya seperti ini. Nah, ininya warna abu. Ininya udah bolong-bolong dan cukup tebal. Ini bagus nih. Enggak seperti biasa doang. Nah, ini untuk midsole-nya warna hitam, pilon, bahannya dari pilon midsole ya, tadi udah sebutin. Hitam bagus ini, hitam enggak warna putih. Kan yang waktu yang apa? Clone S yang satu itu yang warna hitam pun ininya putih gitu. Sayang sekali ya. Nah, ini hitam bagus, jadi warnanya udah itu ini tuh. Hitam ada cushion-nya tulisannya. Warnanya hitam midsole-nya. Nah, ini bentuk outsole-nya seperti ini, karet ya, rubber outsole. Seperti spesifikasi tadi. Ini karet ya, bagus lah ini karet tipe seperti ini, itu pernah nyoba ya. Dan kayak yang di Lining Alpha seperti itu, ini bagus. Karet seperti ini nih. Kalau yang di Cloud S kan yang apa istilahnya? Transparannya ini bukan transparan, ini warnanya ya coklat atau kuning gitulah istilahnya ya. Dan ini bagus lah, keset mungkin, ini sangat keset. Itu aja mungkin untuk review Lining Red 2 nya. Oh, ini beratnya ya, kita cek dulu ya, berapa termasuk ringan kah ini, ukuran 44 apakah sampai 300, 321 ini termasuk ringan menurut saya ya. Karena yang lain tuh di ukuran segini itu lebih dari 350 biasanya, 350-an. Ini termasuk ringan buat saya. Biasanya ukuran 41 yang beratnya segitu tuh ya. Ukuran 41 dari lini yang lain beratnya segitu. Jadi ini termasuk yang cukup ringan. Ada pertanyaan? Silahkan komen di bawah. Terima kasih.